Fase mabit, menginap, di Mina sudah berakhir. Seluruh jemaah haji Indonesia hari ini sudah meninggalkan Mina dan kembali ke hotel masing-masing di Makkah. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya tahapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, Mina, Armina. Pemulangan jemaah haji dari Mina menuju Makkah berlangsung 2 hari, 12 dan 13 Zulhijjah 1444 haji lebih dari 156.000 jemaah, 74%, haji Indonesia mengambil pilihan nafar awal, kembali dari Mina pada 12 Zulhijjah. Sebanyak 26% lainnya, mengambil pilihan nafar sani, kembali dari Mina pada 13 Zulhijjah. Alhamdulillah, seluruh jemaah haji Indonesia sore ini sudah diberangkatkan dari Mina menuju hotel mereka masing-masing di Makkah. Ini sekaligus mengakhiri fase puncak haji di Amina, kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latif di Makkah, Sabtu, 1 Juli 2023. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!